kita mau San Mori katanya. Biar kata kayak orang-orang biker, orang-orang yang biker-biker itu. Mau kemana Om? Keliling Jogja tadi. Wih, keliling Jogja. Kita aja habiskan Jogja nih. Kulon Progo. Kulon Progo ya. Kita ke pantai, kita ke ini apa bandara itu yang baru itu, Pantai Gelaga. Setelah itu kita lihat kemana lah, kemana kaki motor pengen digas. Begitu, biar kayak orang-orang. Best, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng bukan. Waduk Sermo. Kita ada di Waduk Sermo, Om. Keren kan? Ini danau situ aja, Pak. Jogja itu indah, Indonesia itu indah. Banyak tempat yang kita belum tahu. Yes, Riku Mawon. Mana kopinya tadi? Nah, pas. Di sini yang kita perlukan. Minum kopi. Kopi dulu, Om. Kopi ini hitam, kental, dulane aduh, ya tau kurang piye meneh. Ya tau, bukan kaleng-kaleng. Daleme, oh sedak. Masa kita kalau di dalem di aku ya disin.
ini ya. Saya mau ke Kopi Gesing. Kali Gesing nggih. Okay. Kali Gesing. Wonten. Oh nggih, nika dalane anu nika lho. Bener niki dalane? Nggih. Sing sekitar piye, Pak? Oh nggih. Wonten anu sembangan. Nak saking mriko nika, nika Gua Kiskendo kita ya. Gua Kiskendo terus ngeten to? Nggih. Terus ketemu niki nggih. Niki mangke ketemu dalan mele? Nggih. Pun dalane pun apik, Pak. Nggih, sing sing njoba mriko. Nggih. Ini habis perbaikan. Oke, baru perbaikan jalan katanya. Ngantri dulu. Ngantri dulu, Om. Sabar ya, Om. Sabar ya, Om Drian. Siap. Kita menunggu. Kita ngantri dulu. Jangan takut dengan panas, dengan debu, ya kan? Kalau takut ya jangan main motor, beli ikan hias sama akuarium aja di rumah, ya kan? Sambil luluran. Oh, ini kita lagi nunggu jalanan lagi di apa tuh ada ini kita tunggu, ya kan? Sambil satu batang. Gak apa-apa kok, kita item itu tetap aja kita ganteng. Apa mas? Lagi nih asam arabika. Oh, kayak itu baristanya itu. Ini kopi-kopi Kulon Progo ini. Kopi lanang. Saya berarti arabika ya, Pak? Ya, arabika. Kopi lanang. Berarti ada wedoknya. Biasa Mas Strong. Strong. Ini kopi lanang. Kopi perempuannya ada, Mas? Kopi perempuan kan saya lanang. Saya nyari yang perempuan dong. Ini buat perempuannya enggak ada. Oh, enggak ada. Ini diminum orang lanang apa bebas, Pak? Tergantung mau selera. Apa orang wedok sama saja. Harus minum ini apa orang lanang harus minum ini supaya bisa mendekati orang wedok. Ah, iki angel to iki pertanyaanku. Pertanyaannya harus dijawab sama anu Mas Supari. Mas Supari. Sing duwe kopi pari. Itu bebas mau yang cowok mau yang cewek sama aja. Loh, cowok sama cewek bedanya apa tuh kayak itu Supari ya. Aku ngerti kenapa namanya Suparinya sih kopi kopi. Aku nganu ae Mas, apa kopi biasa lah. Ora mudeng aku. Mas. Sini ya, kita duduk sini ya. Oh.
akhirnya Om Drian tercapai cita-citanya ke Kopi Pari. Kopi Pari. Ya wis tak kei. Itulah. Jangan di rumah saja. Kopi Pari ini bukan cuma kopinya tapi juga mbak-mbaknya tuh. Kelon kayak lo mbak, kayak mbak, halo mbak, salam mbak. Buat Bes. Oke. Oke. Mana Mas Parinya tadi? Mas Pari. Mas Pari. Apa kuwi? Lagi mangan anu. Nah, itu. Nih, ini juragan anunya kopine itu. Kanvas tadi. Ya, ya. Makasih, Pak ya. Dia ngelihat YouTube terus ya. YouTube saya terus dia pengen. Ajak sini ya, ya. Terima kasih, Pak. Kan? Mari Mas, makasih Mas. Nanti kita main lagi. Yes. Kita meninggalkan Kopi Pari. Jadi satu jalan ini jalannya keren banget ini. Jalan nanti kita ke naik ke situ terus kita ini seputaran Bukit Menur ya, men ini men. Jalannya keren, bagus. Jogja itu indah. Jangan di rumah saja.